Kita masuk ke yang tadi, kelanjutan dari semua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serangga tadi maupun makhluk hidup. Kita sebutkan nanti ada di sini mengenai sejarah kehidupannya yang dimasukkan dalam seleksi alam. Seleksi alam ini dampaknya nanti adalah adaptasi. Ya, outputnya adalah adaptasi. Ya, jadi, nah ini selalu kejadian ini selalu. Jadi natural selection ini menghasilkan adaptasi. Jadi natural selection ini menyebabkan serangga atau organisme mana yang bisa beradaptasi, yang survive ya di dalam evolusinya. Ya, jadi kita lihat di sini. Jadi natural selection ini adalah proses dalam ini yang menghasilkan adaptasi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, apa yang membuat ini bisa beradaptasi? Adalah ini. Variasi dari genetik, jadi keragaman genetik. Nah, inilah yang membuat nanti mengapa serangga bisa bertahan hidup karena dia mempunyai genetic variation yang sangat tinggi. Ya. Itu yang sangat penting. Nah, di sini, jadi nah, organisme yang mempunyai kemampuan yang beradaptasi paling tinggi nih. Beradaptasi paling tinggi terhadap lingkungan, dialah yang mempunyai peluang untuk bisa survive dan bereproduksi. Sehingga di dalam proses evolusinya, hanya yang beradaptasi inilah yang bisa survive. Nah, ini contohnya, ini kalau dalam serangga, ini genetic variation-nya ada dua nih, ada dua ngat, ada yang berwarna terang, ada ini. Ini adalah variasinya. Ya, jadi, nah ini tergantung sekarang apa yang membuat natural selection. Ya, jadi kalau misalnya predator, dia lebih menyukai yang ini, yang terang ini. Sehingga ini nanti di dalam evolusinya bisa hilang. Ya, karena ini terpapar. Sedangkan ini yang kamuflase, dia bisa ini. Ya, jadi ini kamuflase di sini sehingga tidak terlihat di sini. Jadi, nah ini sehingga di dalam natural selection ini individu yang paling bisa beradaptasi terhadap lingkungan adalah yang bisa survive. Ya, ini contohnya bagaimana variasi dari genetik dari satu spesies yang sama bisa mempengaruhi survivorship-nya. Jadi di sini bukan. Jadi contohnya ini adalah ngengat Bison betuleria. Ya. Nah ini sering dipakai sebagai model bagaimana natural selection itu membuat serangga mana dan biston ini mana yang Pak bisa survive. Jadi bisa kita perhatikan di sini. Ya, jadi ini adalah variasi dari genetiknya. Ya, jadi ada yang warna gelap, ada warna terang. Ya, jadi sehingga di sini adaptasi ini adalah karakteristik yang bisa kita ini yang berkembang di dalam natural selection. Jadi mana bisa beradaptasi? Ya, jadi, nah ini kita perhatikan di sini. Jadi karakteristik inilah yang membantu organisme itu untuk bisa survive. Jadi, nah ini. Jadi bisa lihat survive di sini, dia bisa makan, bisa dia blank seperti tadi kamuflase, bisa dia membunuh, ya, bisa protect himself. Jadi ini adalah metode-metode pertahanan. Untuk serangga-serangga yang lemah, yang tidak mempunyai pertahanan, beda dengan predator. Ini bisa dia mempertahankan diri. Dia pada umumnya adalah blended, ya, di berkamuflase. Nah, ini contoh beberapa di dunia serangga yang beradaptasi maupun di dunia hewan lainnya. Nah, ini contoh, ini ada frog, ya. Ini kamuflase dia. Jadi kamuflase blending in with environment. Ya, jadi ini predator atau misalnya di sini misalnya ular tidak bisa melihat ini ya sebagai jadi natural selection untuk ini kita masukkan misalnya predatornya adalah ular ini. Sedangkan mimikri ini adalah dua ini. Jadi satu ini adalah poison ini, tapi dia seperti poison ya jadi mimik ya menyerupai ya. Jadi sehingga predator di sini misalnya burung akan takut memakan ini karena ini adalah beracun. Ya, jadi ini to avoid ya by predator. Ini contoh adaptasi. Ya, ini untuk bisa mengenai tentunya
memerlukan waktu, ya, generasi waktu yang sangat tinggi untuk bisa berubah secara evolusi. Nah, ini contohnya nih, kamuflase, untuk itu tadi frog, untuk serangga ini, dia bisa, ya, jadi dia berkamuflase di sini, ya, terhadap lingkungannya, di blending. Ini juga bisa berkamuflase, sehingga predator, misalnya di sini burung, ataupun hewan-hewan lain yang makanannya serangga tidak bisa melihat. Nah, ini adalah faktor atau senjata untuk organisme yang lemah, ya, untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan predator yang besar, dia bisa fighting, ya, bisa berkelahi. Nah, ini yang mimikri, ya. Jadi ini seperti kelihatan dia sangat beracun, padahal enggak. Dia hanya seperti ular, ya, ini. Ya, jadi mimik, ya. Jadi ini, padahal dia bukan, dia serangga lemah. Jadi ini juga demikian, ya. Jadi ini juga mirip seperti poison toad, ya. Ini adalah, jadi ini mimik, ya, penyerupa yang ular berbisa. Ini apa, ulat ini penyerupa di sini adalah kadal atau kodok yang beracun, sehingga dia tidak termakan, dia takut. Non-poison mimic poison species. Itulah proses adaptasi dari organisme ini dan ini. Nah, ini yang sering kita udah terangkan tadi mengenai Bison betularia ini. Ya, ini jadi contoh dipakai oleh oleh ini. Jadi ini awalnya seperti ini. Ya, jadi Bison betularia ini ada menyerang di sekitar hutan, ya, di sini. Nah, ini adalah satu model yang dipakai oleh Darwin, ya, untuk, sehingga ini sering disebut Darwin's Mode. Ini menggambarkan bagaimana natural selection berubah, ya, di dalam evolusinya. Dia yang awalnya seperti ini berubah, ya, dia menjadi seperti ini, ya, blended. Nah, ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini perubahan lingkungannya seperti ini. Sehingga ini oleh Bison betularia ini sering disebutkan apa? Ngengatnya Darwin. Ini, ya, jadi kita harus lihat di sini, ya, di mana perubahan di sini. Nah, jadi bagaimana sebenarnya mekanisme itu? Nah, ini dengan adanya era industri di daerah Inggris, pohon-pohon sudah ini, sehingga ini dibentuk revolusi ini adalah coal burning. Jadi ini adalah bagaimana batu bara itu dipakai untuk industri, ya. Jadi ini pembakaran batu bara ini, dia ini pembakaran batu bara ini dari sini nih, dia ini memenuhi semua tanaman, ya. Jadi tanaman, jadi sekitar tadi yang kita sebutkan ada apa, pohon tadi itu yang ada Bison tadi itu, kalau tanpa polusi dia seperti itu terang. Nah, ternyata ini, ya, ini. Nah, jadi, nah, ini akhirnya membuat serangga ini ikut beradaptasi. Jadi ini pohonnya yang apa, yang terang, dia ini ada light mode, ada dark mode. Jadi ini beradaptasi. Nah, ini nanti beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, inilah tentunya inti terjadi bukan hanya setahun, dua tahun, ini ratusan tahun. Nah, ini contohnya. Jadi generasi pertama awalnya yang hitam ini sedikit, ya, banyak yang lebih terang ini. Tapi lama-lama ini generasi kedua ini. Jadi kalau kita lihat ini generasi pertama, ya, jadi populasinya dinominasi oleh yang terang. Nah, tapi generasi setelah tiga generasi kita lihat di sini, ya. Inilah perubahannya, ya. Lebih didominasi yang ini. Nah, apa yang menyebabkan ini? Ya, jadi di sini kita sebutkan, di sini ternyata di sini white mode become easier to see. Nah, ini yang putih-putih ini mudah dilihat oleh predator, sehingga ini hangus, ya, habis, ya, sehingga dia nanti menghasilkan justru ini punah ini di sini, sedangkan yang gelap ini dia bertahan, ya, di sini. Jadi ini disebutkan di sini the black moths were more likely to survive and pass on the gene for dark color to their offspring. Jadi ini lebih banyak bertahan dan dia apa mewariskan gennya yang gelap ini
ke offspringnya, ke anak-anaknya. Jadi pada generasi yang ketiga kelihatan perbedaannya, ya. Jadi inilah contoh dari dalam seleksi alam dari ini. Jadi yang dulunya didominasi warna terang menjadi gelap, ya. Ini natural selection-nya adalah predator. Jadi the black moth become more abundant. Jadi kesimpulannya dalam populasi ini yang survive, ya, yang bisa beradaptasi adalah yang black, yang gelap. Nah, life history. Jadi life history ini tadi kita sudah bisa lihat sejarah ini ada hubungannya dengan strategi hidup, ya. Apakah K ini? Jadi, nah selalu di sini ada yang dikorbankan trade off. Ya, jadi mau jadi seleksi A atau seleksi B selalu itu. Ya. Jadi, nah ini menghasilkan nanti strategi dari sejarah hidupnya. Jadi life history strategi. Apakah nanti dia masuk ke R kecil atau ke K? Ya, jadi ini disebutkan. Jadi ini life history ini adalah strategi di dalam evolusi, ya, untuk bisa beradaptasi. Nah, ini ada hubungannya dengan ciri-ciri morfologi maupun ciri-ciri fisiologi. Nah, ini hubungannya dengan reproduktif. Nah, trait tadi ini contohnya tadi yang berwarna terang maupun warna gelap. Sementara yang ini fisiologi ini adalah apakah dia bereproduksi banyak, menghasilkan anak kecil-kecil, atau reproduksinya sedikit tapi menghasilkan anak yang besar-besar. Ya, jadi ini contohnya kita sebutkan ini adalah worm, di sini proklesia, dia di sini, ya, dia mempunyai polimorfisme, ya. Jadi kita lihat di sini dia akan membentuk sayap apabila terjadi crowding, ya. Nah, ini tujuannya adalah ini adaptasi agar dia bisa pindah, ya, beradaptasi tempat lain. Jadi kalau makanannya masih berlimpah ruah dan populasinya ini, dia tidak membentuk sayap. Nah, jadi tapi ini nanti akibat dari crowding ini, jumlah populasinya ini, dia membentuk ini. Jadi ada wing polymorphism. Jadi ada yang bersayap, ada yang tidak. Oke, nah ini. Sehingga di dalam life history ini, dia, ini, so life history, ini continuum. Jadi ada R, ya, R strategi, di sini ada K selected trait. Jadi ada R strategi dan K strategi. Nah, jadi organisme, terutama serangga dibagi menjadi dua. R strategi, ini adalah reproduktif, ya, ini carrying capacity tadi. Ya, jadi ini adalah yang mempunyai anak besar-besar, anaknya banyak, tapi kecil-kecil, ini besar, tapi sedikit. Nah, jadi selalu menjadi pilihan, ya, apakah strategi R kecil atau strategi K besar. Jadi kita perhatikan di sini. Jadi, di dalam natural selection disebutkan di sini jumlah ini offspring ini anak yang dihasilkan tidak terlalu penting, ya. Jadi di sini yang paling penting adalah bagaimana dia bersurvive, ya. Ingat ini, jadi survive. Jadi kalau anaknya banyak ternyata resourcenya sudah ada, itu sama aja bunuh diri karena anaknya nanti akan mati, ya, semuanya. Jadi di sini, jadi number ini sama dipengaruhi nanti dalam lingkungannya. Ya, sehingga di sini selalu menjadi trade-off tadi, bukan pilihan, ya, menjadi keseimbangan antara jumlah dari offspring ini dan ukuran, ya. Jadi kalau di R selection itu jumlahnya banyak tapi ukurannya kecil-kecil, sebaliknya di K tadi jumlahnya sedikit tapi ukurannya, jadi larger offspring have a greater chance of survival. Jadi di dalam ininya yang besar-besar ini dia menghasilkan. Jadi disebutkan di sini producing many small offspring may result nih ini rendahnya. Jadi ini strategi yang penting. Mungkin di awal suksesi tidak apa-apa karena jumlah makanan yang berlimpah. Nah, sehingga di sini disebutkan, jadi kita bisa lihat, ya. Nah, sehingga kita kelompokkan, jadi semua organisme yang di awal suksesi itu kita sebut colonizer. Ya, jadi yang mengkolonisasi ini R strategi, punya anak banyak tapi jumlahnya kecil-kecil, ukurannya kecil-kecil, sedangkan ini persister, dia bertahan hidup.
jumlahnya telurnya sedikit tapi ukurannya besar-besar. Ya, sehingga inilah di dalam ekologi ini adalah ini strategi organisme bagaimana dia bisa bertahan hidup di dalam dua lingkungan yang berbeda. Yang di awal yang jumlah resourcesnya banyak, kemudian yang di akhir nanti menjelang kering capacity, resourcesnya sudah habis. Nah ini, ya. Jadi kalau kita sebut tadi ini kering capacity-nya, jumlah organisme maksimum. Nah kalau di sini, jadi kalau menghasilkan anak di sini, sebaiknya adalah yang besar-besar tapi sedikit karena dia butuh bertahan. Sementara yang di sini di awal-awal ini dia adalah dia harus bisa mengkolonisasi ya. Jadi dia punya anak banyak. Kemudian di sini ukurannya kecil-kecil. Nah, tapi di sini karena resourcesnya masih banyak. Ya, jadi sedangkan di sini resourcesnya sudah makin terbatas. Jadi ini disebut colonizer, sementara ini disebutkan persister bertahan hidup. Jadi at high density will prefer that allow organism to survive. Ini. Jadi di sini adalah strategi yang paling baik di dalam evolusinya adalah mengikuti ini. Di sini ya. Few ya, jadi anaknya banyak, anaknya sedikit tapi punya keturunan yang besar-besar. Jadi yang bertahan hidup. Sebaliknya di sini ya, di awal ini pada populasi yang sangat rendah, kompetisi belum tinggi. Nah, di sini yang paling bagus adalah dia menghasilkan anak secepatnya dan sebanyak-banyaknya. Jadi, at low density, supply di sini sumber makanan masih berlimpah, sehingga di sini yang paling di sini adalah menghasilkan anak secepatnya. Ini producing many small young, ini menghasilkan anak yang kecil-kecil. Ya, ini biasanya disebut R strategi. Jadi, sekarang berarti untuk bisa survive, kalau di awal ini adalah R strategi, kalau udah di akhir begini adalah di sini. Jadi kalau kita sebutkan di sini adalah kita buat dalam waktu, ya waktu ini adalah populasinya. Jadi, nah ini selalu ada trade-off, ya ada selalu menjadi yang dikorbankan. Jadi jumlah offspring. Kemudian ini kebugarannya atau kebesarnya. Ya, jadi batasnya kan ini telur itu betina itu mempunyai kapasitas yang terbatas. Dia menghasilkan anak banyak tapi ukurannya kecil atau sebaliknya. Dia menghasilkan anak sedikit tapi ukurannya besar. Itu yang harus dilihat di sini. Jadi ini body size dan jumlah. Inilah yang nanti menjadi traits of ya yang dipilih ya. Jadi jumlah ini, jadi ini jumlah dari parental care di sini adalah bagaimana, ini adalah istilah dalam ekologi waktu yang dibutuhkan oleh induknya untuk memelihara, ini juga artinya nanti menghabiskan energi. Nah, ini tadi disebutkan ya, kita sudah terangkan, sehingga strategi ini kita kelompokkan menjadi colonizer yang mengkolonisasi nih. Jadi semua energi untuk yang ada di organisme yang ada di sini adalah hanya untuk reproduksi. Ya, jadi menghasilkan telur ya. Kemudian dia mempunyai peningkatan populasi yang sangat tinggi ya. Jadi nih di sini ya. Jadi energinya hanya untuk menghasilkan anak. Dia mempunyai laju pertumbuhan yang sangat tinggi, ya. Dan nggak apa-apa karena populasi ini pada saat itu masih rendah. Dia sangat rentan terhadap adanya perubahan, ya, atau kejolokan di dalam lingkungan. Nah ini disebutkan di sini. Sehingga untuk strategi ini menguntungkan adalah di sini dia adalah menghasilkan anak secepatnya. Nah, jadi, nah ini contohnya adalah apakah seperti ini kita perhatikan contoh bagaimana organisme itu cepat mengkolonisasi suatu lingkungan. Baliknya, strategi ini adalah disebut persisten, pertahanan ya. Jadi di sini. Nah, ini energi di sini adalah kalau tadi untuk reproduction, ini adalah untuk mempertahankan hidupnya. Ini stable population size. Jadi ini untuk pertahanan, untuk maintenance. Kalau tadi energinya untuk
reproduction ini untuk bisa bertahan hidup. Nah, jadi reproduksinya di sini. Jadi di sini adalah dia memerlukan waktu yang lebih panjang dan pada ini kondisi yang lebih stabil. Nah, jadi stabil. Kalau tadi kan disturbance ya terjadi pergejolakan di lingkungan. Nah ini dia mempunyai laju reproduksi yang rendah. Berbeda dengan yang tadi R strategi laju reproduksi yang sangat tinggi. Nah ini contoh-contoh kita bisa lihat bagaimana membedakan secara umum antara adaptasi organisme, dia apakah dia seleksi R atau dia seleksi K. Ya, jadi di sini sebutkan. Jadi adaptasinya ada di sini. Jadi reproduksinya, waktu generasinya, ini waktu untuk maturasinya, reproduksinya, mortality rate-nya, kemudian di sini jumlah anaknya, kemudian ini jumlah reproduction, ini adalah parental care ya, di sini, kemudian size ya, ukurannya. Kita lihat di sini. Di sini adaptasinya untuk ini adalah menghasilkan anak secepat mungkin, early ya. Sedangkan ini adalah menunda ya di sini. Pada umumnya di sini menyelesaikan satu siklus hidup dia pendek. Nah, ini tadi lifespan-nya yang sangat tinggi, panjang. Kemudian untuk berkembang dia membutuhkan waktu dewasanya pendek, ini panjang. Kematian pada umumnya di sini sangat tinggi. Ya, karena dia menghasilkan yang pertahanannya anaknya sangat rendah. Sedangkan di sini nih, jadi menghasilkan anak sedikit tapi dia bertahan hidup. Jumlah anak di sini sangat besar, ini number of offspring. Sedangkan di sini, tapi dia bertahan hidup. Jadi survivor di sini adalah besar, ini tinggi. Kemudian number of reproduction per lifetime di sini adalah sangat sedikit, ini banyak. Ya. Parental care, jadi di sini hampir induknya tidak memberikan energi untuk mengasuh anaknya. Sedangkan di sini nih, karena apa? Di sini kan terjadi tadi ya kompetisi yang sangat tinggi. Kalau dibiarkan, nih, sehingga ini organisme-organisme yang mempunyai induk memelihara anaknya. Sedangkan ini ditinggalin aja, diletakkan. Kemudian ini jumlahnya kecil-kecil, ini jumlahnya besar. Inilah secara umum kita perhatikan ya bagaimana serangga itu ataupun makhluk hidup lain dibagi dua. Nah ini contoh organisme di muka bumi ini yang disebut R selection, anaknya banyak, ini yang K selection. Ya, secara umum kita bisa lihat di sini. Jadi ini R strategi, small size, kemudian rapid growth, ya, early reproduction. Sementara ini many small offspring, jadi banyak anaknya tapi jumlah. Sedangkan K di sini misalnya gajah, ukurannya besar, pertumbuhannya lambat, kemudian dia menghasilkan anak-anak dengan menunda, kemudian dia menghasilkan keturunan yang sedikit, tapi ukurannya besar. Demikianlah kuliah kita hari ini mengenai aspek ekologi dari serangga.